Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Roti Kaya. Ada orang rancang untuk kenakan saya yakin tidak bersalah, Abid Liu. Pendakwa terkenal Ustaz Abid Liu hari ini dihadapkan ke mahkamah di Tenom dipercayai membabitkan 11 pertuduhan termasuk berkaitan gangguan seksual. Walau bagaimanapun, Abid menyifatkan tuduhan itu merupakan dakwaan yang tidak berasas yang dirancang oleh pihak tertentu untuk menghalang urusannya melakukan aktiviti kebajikan. Saya yakin dan percaya tuduhan itu dibuat oleh satu kumpulan yang merancang untuk mengenakan saya, katanya. Menurut Abid, dia mengetahui perkara tersebut beberapa hari lalu sebelum diminta menghadap mahkamah pada hari ini dan yakin bahwa dia tidak bersalah. Saya baru tahu beberapa hari lalu ketika membuat kerja amal di Sabah, agak terkejut juga. Saya bukannya datang ke Sabah untuk hal itu, didakwa di mahkamah. Saya yakin tidak bersalah dan akan lalui ujian ini sebaiknya. Saya serahkan semua kepada peguam dan gembira lalui situasi mahkamah, katanya. Semua pertuduhan itu adalah di bawah Seksyen 509 Konun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan.